Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan mobil dinasnya akan dikandangkan selama libur cuti bersama Lebaran 2023. Adapun selain mobil dinas miliknya, kendaraan dinas seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Solo juga dikandangkan di lokasi parkir yang sudah disediakan. Hal ini disampaikan Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 18 April 2023. Pengadangan kendaraan dinas ASN di lingkungan Pemkot Solo dimulai Selasa ini karena libur cuti bersama Lebaran dimulai pada Rabu 19 April 2023. Putra sulung Presiden Jokowi mengaku tidak tahu mobil dinasnya diparkirkan di Balai Kota Solo atau di Loji Gandrung selama libur cuti bersama Lebaran. Menurut suami Selvi Ananda, di luar jam kerja dirinya tidak pernah menggunakan kendaraan dinas. Ayah Jan Etes Sri Narendra mengungkap pengandangan kendaraan dinas akan berlangsung hingga 25 April 2023 atau sampai berakhirnya libur cuti bersama Lebaran. Lebih jauh, Gibran menyarankan bagi ASN yang mau mudik Lebaran untuk menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.